Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya share cara edit foto di Photoshop menggunakan fasilitas kamera RAW. Saya sengaja menggunakan fasilitas kamera RAW karena foto yang saya akan edit jumlahnya banyak. Kalau diedit satu persatu tentunya memerlukan waktu yang lama. Untuk jelasnya mari kita ikuti tutorialnya sampai selesai. Sekarang saya akan mulai tutorialnya. Pertama saya buka dulu Adobe Photoshop. Kemudian saya masukkan foto yang saya akan edit. Di sini ada 109 foto. Dan kita drag ke Adobe Photoshop. Nah, inilah tampilan dari kamera RAW yang saya akan gunakan. Andai kata pada saat Anda membuka Photoshop tidak tampil seperti ini, maka ini perlu Anda setting dulu untuk menampilkan kamera RAW-nya supaya support dengan membuka image JPEG. Kita klik menu edit, lalu preference, pilih kamera RAW. Di sini pada file handling ini, pada bagian JPEG kita pilih automatical open all support JPEG. Jadi pada saat kita buka file JPEG, kamera RAW-nya otomatis terbuka. Lalu kita klik OK. Sekarang saya masukkan kembali untuk fotonya. Kalau Anda sering menggunakan atau sudah terbiasa dengan Adobe Photoshop, maka ikon-ikon yang ada di bagian atas dan juga yang ada di bagian kanan ini itu sangat familiar. Sekarang saya pilih seluruh fotonya dengan klik kanan, select all. Yang pertama saya lakukan adalah memotong foto ini menjadi 3:4. Karena ini akan dijadikan pas foto, kita beri centang pada 3:4 ini. Kemudian di bagian bawah juga diberi centang untuk show overlay dan constraint to image. Lalu kita drag seperti biasa saat memotong secara manual fotonya seperti ini. Ini akan diberlakukan sama untuk semua foto. Nah, sekarang tugas kita adalah mengecek apakah semua foto ini sudah tampil bagus. Kalau belum, maka diadakan pengeditan untuk beberapa foto yang kita anggap belum sesuai. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini tampilannya masih kurang bagus, kurang tepat. Jadi kita harus edit yang ini. Kita edit lagi sedikit ya. Jadi semuanya diperiksa sesuai dengan ini tinggal beberapa fotonya yang kita periksa ya, yang tidak sesuai. Kalau yang sudah sesuai dengan tampilan yang kita inginkan, maka tidak perlu lagi diubah. Dan ini lebih efisien
cara ini dibandingkan dengan kalau kita mengedit satu persatu seperti biasa kita lakukan pada foto. Kalau fotonya sedikit, mengeditnya satu persatu juga itu tidak salah, tetapi lebih efisien kalau banyak kita mengeditnya melalui kamera RAW. Setelah kita edit seluruhnya, saatnya kita untuk menyimpan. Untuk menyimpannya kita klik kanan dulu, select all atau control A. Kemudian kita pilih save image. Lalu untuk destinationnya kita memilih select folder. Dan di sini saya pilih color 34. Lalu saya pilih select. Untuk dokumen name-nya tetap saya menggunakan nama file yang sama dengan eksistensi filenya tetap format JPEG. Kemudian saya klik save. Lalu kita lihat prosesnya di bawah. Ya, selesai. Selanjutnya, file ini juga saya akan ubah ke passfoto hitam putih. Jadi pada treatmentnya saya pilih black and white. Kita bisa menyesuaikan untuk highlightnya. Kita bisa geser-geser sesuai dengan keadaan foto yang kita edit. Setelah selesai diedit dan disesuaikan, kita pilih save image kembali. Dan di sini foldernya saya ubah ke folder foto, tetapi saya mengambil BW34. Saya klik select. Untuk file name-nya tetap menggunakan dokumen name dengan eksistensi JPEG. Kemudian saya pilih save. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, selesai. Dan sekarang kita klik done. Kita lihat hasil yang kita sudah buat. Yang pertama di color 34 hasil dari foto edit tadi. Kemudian kita lagi buka untuk hasil yang file hitam putih. Jadi ini filenya.
Jadi saya lihat cukup bagus dan tentunya efisiensi waktu. Oke, demikian tutorial kita kali ini, cara edit foto dengan kamera RAW di Photoshop. Mudah-mudahan bermanfaat dan ketemu lagi pada video berikutnya.